الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Ayat 47 sampai 50 surah Fussilat. Kita berada di hujung-hujung, hampir nak tamat dah surah Fussilat. Baca sekali lagi ayat yang ke-47 ni, awal juzuk yang ke-25. Allah Ta'ala firman hubungi dengan hari kiamat. Hari kiamat bila nak berlaku, Allah sahaja yang mengetahui. Tapi adanya tanda-tanda, alamat-alamat yang Allah beritahu, sama ada di dalam Qur'annya ataupun melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kali yang kedua kita baca ayat yang ke-47 ni, sekali lagi terjemuh ke bahasa Melayu. Kepada ilmu pengetahuan Allah jualah terpulangnya soal mengetahuikan masa datangnya hari kiamat. Maknanya hari kiamat masa nak berlaku bila, kembali kepada Allah. Tak ada siapa boleh hoyak. Dan demikianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku. Kerana tu hewat maningnya, sebiji buah umpamanya, butir yang dilepar masuk di dalam tanah yang ditanam, siapa tahu katanya dia nak hidup kau tak hidup. Ha, gitulah tu hewat banding. Umpamanya tidak akan keluar dari kelopaknya, tidak akan sebiji buah umpamanya tidak akan keluar dari kelopaknya, dan seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak mereka pada masa itu, pada masa dan keadaan yang betul tepat dengan pengetahuan Allah. Maknanya orang tino nak beranak bila, butir yang dilepar masuk di dalam tanah yang ditanam, nak hidup ke tak hidup, nak buah berapa butir, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Manusia tak tahu. Ni tak ada kena hurai banyak dah. Kita yakin bahawa ilmu Allah meliputi semua tiap-tiap perkara, dan dia lebih mengetahui semua tiap-tiap ha tiap-tiap perkara. Dan pada hari Tuhan menyeru mereka, ha ni klik kepada hari kiamat semula. Tuhan menyeru mereka, siapa mereka tu? Iaitu orang yang musyrik. Orang-orang kafir. Orang yang banyak bersekutu dengan Allah Taala di atas muka bumi, walaupun dia mengaku katanya dia orang Islam, tapi ayat tengok kepada umum ayatnya, iaitu orang-orang yang kafir,
yang beribadat, betul, yang sembuh berhala-berhala, tapi mereka masih percaya kepada Allah. Ni utama sekali di zaman jahiliyah, arak-arak yang dia sembuh tokong, tapi ia percaya kepada Allah. Kalau tanya siapa buat langit bumi, bintang matahari, gotu gani, nescaya mereka akan menjawab Allah. Bermaknanya orang di zaman itu dia reti gapo dia Allah. Dia tak serupa dengan kafir zaman lah ni dah. Kafir zaman lah ni dia gelak-gelemak dah, dia tak reti dah gapo dia Allah Taala. Nah, tak ada dalam otak, dalam memori dia katanya gapo dia Allah Taala. Tapi orang-orang zaman dulu, sejak daripada zaman Nabi Nuh, bila kita perhati dalam ayat, mereka percaya Allah, percaya kepada malaikat. Tapi semua hal yang mereka nak, iaitu nak jadi depe sama depe, dia nak semua tokong hadap depe sama depe. Ha, tu boleh nampak selalu katanya ning lah Tuhan yang mereka pegang dan duk minta supaya benda-benda ni, tokong-tokong batu-batu ni, tulus sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti mana yang sudah pun kita belajar katanya, orang-orang zaman dulu ni, zaman Nabi Nuh, orang-orang soleh, orang-orang baik, yang ada banyaknya ibadat. Bila mereka mati, rung anak cucu ni cuba usaha nak ingat kepada tok che, tok ki dia tu. Maka ambil batu, ambil kayu, mari pahak, 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 pahak. Jadinya benda toko. Ha, itulah. Bila Nabi Nuh dilatih jadi rasul, Nabi Nuh giduk royak, 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 suruh kembali semula beribadat kepada Allah, berime kepada Allah. Puak dia kata gana? Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasra wa nasr. Ha tu dah. Puak-puak dia pakat kecek ramai-ramai. Jangan duk tinggal tokong-tokong tok nenek kita pada zaman dulu. Ada lima. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Semua tu ulama tafsir rakyat katanya nama orang belakang. Nama orang, lepas tu bila tokong dibuat, maka nama itulah. Nama haksa orang tu nama apa, maka tokong tu nama tu. Pakai ada semua duk jeliga dengan tokong tu, sehari pagelak malai sampai ceroh duk minta. Sebab apa? Sebab yakin katanya ni toki-toki ni lah limo ni yang biasa beribadat, doa gapo-gapo Tuhan terima belaka. Maka supaya dengan tersekat di antara orang ramai-ramai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk, dia dah ambil tokong tu sebagai perantara di antara mereka dengan Allah. Dalam Islam dia tak say wujadi ada ada perantara rawang manusia dengan Allah. Sebab itulah Nabi dia romok 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 romok, dia tak say wi ada jahiliyah dalam hati manusia yang duk sembah, duk percaya, duk pegang dengan benda tu benda ni. Itulah Allah Taala waktu turun surah Al-Ikhlas, iaitunya qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah lah tempat tumpu, tempat minta tolong. Ada gapo-gapo direct dengan Allah, maknanya doi trong halurah, sai trong dengan Allah Taala, tak ada kena belapik dengan orang tu, belapik dengan orang ni. Ha, itulah surah yang turun. So surah menggambarkan kepada kita semua bahawa akidah dan pegangan cara hidup orang Islam
ha Allah Ta'ala macam itulah. Nah, kita tak ada kena duk bahas banyak ha Allah Ta'ala. Tengok dalam Quran tu hai kata lagu mana? Lagu itulah. Sebab ini adalah perkataan dia yang ia jenjan sendiri. Lagu ni hak aku duk royak, ha aku. Maka kita pun percaya. Yakin. Kita nak ambil mana lagi lebih daripada perkataan Allah. Ha dia. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا tu herayak di dalam tanya di dalam Quran siapa lagi yang lebih percakap pe dia kecek pe dia lebih daripada Allah ada orang lah sebab itulah kita kena kembali kepada perkataan Allah firman Allah nak jadi hidup kita ni memang kalau percaya percaya 100% tak ada selumbar walaupun sikit. Hubungi dengan akidah kita. Ha amal ibadat, ha semaya, ha apa. Hak tu duduk di Nabi. Nabi kau, ya. Nabi buat. Ada kadang-kadang Nabi buat lagu tu. Kadang-kadang Nabi buat lagu ni. Boleh. Nak ayat katanya laklai. Cara amal, cara buat. Tapi akidah tak ada katanya. Akidah neng, akidah song. Begini. Tak ada. So tu ya. Akidah. Tu. Nah, duduk di kita sendirilah. Ah klik kepada ayat ni semula. Dah Allah Taala dia tahu belaka semua tiap-tiap perkara. Dia panggil orang-orang musyrikin di hari kiamat nanti. Dia tanya kan? Dengan bertanya kepada mereka, "Mana dia makhluk-makhluk yang kamu sifatkan menjadi sekutu-sekutuku?" Hamu royak. Muak mari. Padahal Allah ya tahu katanya manusia hak musyrikin tu tak leh bawa, tak leh nak kuasa dah pada waktu tu. Nak ambil tokong mana? Tokong hancur habis dah. Ha gitulah. Mereka menjawab, "Kami mengakui kepadamu wahai Tuhan kami." Ha tengok. Musyrikin degil mengaku Allah Taala sebagai Tuhan. Lepas tu kita yakin daripada ayat pasal-pasal ni tak? Kacat-kacat banyak dalam Quran. Orang kafir semua atas muka dunia. Sama ada orang kafir yang mai ru ino ini. Ataupun orang kafir yang menetek Islam. Ataupun orang kafir yang ngaji Islam. Reti Islam tapi dia tak masuk Islam. Semua. Kecek mudah-mudah. Semua orang kafir. Semua orang munafik. Pakat dipanggil Allah Ta'ala. Rabbana panggil kepada Allah Rabbana masya-Allah nah dia kata apa bahawa tidak ada di antara kami seorang pun yang mahu menjadi saksi kerana anggap pe kami dahulu telah nyata salahnya tak ada seorang habuk nak mengaku Lepas tu pergi kecek dia ni, ah kami tak ada syirik. Tu heh. Ha tu, bokok. Nah, kalau kecek mudah-mudah kita pergi gambar atas dunia ni pasang belak tekak. Belak tekak, Allah tangi minta maaf tu heh. Kita tak ada syirik dulu. Oh bodoh kita. Ha tu. Kadang-kadang setengah-setengah orang lagi royak kepada Allah dalam keadaan tak mengaku diri dia lepas tu helai rata. Oh, tok nenek kita lah yang menyebabkan kita jadi sesak. Kita ni rung anak cucu dah. Tapi dengan sebab tok nenek tokki, tak tahu apa puluh tokki. Wak jadi kita ni sesak. Inilah jawab pe orang-orang kafir, orang musyrikin. Masa duduk di padang mahsyar sikit lagi. Kita, bila kita ngaji Quran, kita gamah lalu katanya, ya, ning peristiwa yang Allah Ta'ala cai winapok bleble roh ha orang kafir sikit lagi masa duduk di hari akhirat pas kita ha tu kita lagu mana jangan siapa ke kita masuk akan jawab serupa dengan orang kafir musyrikin jangan sebab kita orang Islam akidah kita betul amal ibadat kita sahih perjalanan ni hidup kita semua betul belaka sebab kita duk minta dengan Allah Taala ihdinas siratal mustaqim
sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Hak tu sekurang-kurang sebab hak wajib. Apatah lagi hak sunat-sunat kita duk semaya ataupun kita baca Quran. Duk baca Fatihah, baca tu baca ni. Minta semua dengan Allah supaya Allah tunjuk jalan yang lurus yang benar kepada kita dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Tu hai ayat lagi. Ayat yang ke-48. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis. Dan pada saat itu, maknanya pada ketika itu, hilal lenyaplah dari mereka apa yang mereka sesak, apa yang mereka semoh dahulu yang diharapkan pertolongannya. Allah nyanyo deh orang kafe. Tapi tak ada arah benda ni kalau dia kita royak ke dia pun ya dengar gitu dengar. Kadang-kadang hak ya tak ada duk menetel ke apa ya dengar. Tapi tak ada arah benda ni benda benda hidayah dia panggil. Tu. Royak boleh. Tapi nak terima, nak percaya, hak tu reng, bukan reng kita lah. Sebab tu kita kena royak molek. Nah, kita kena giduk seru royak molek kepada orang kafe dengan numnuan, dengan ada head, ada pon, royak, royak, royak. Ya nak terima, tak saya terima, wallahualam. Tapi kita kena royak. Nyanyo sebab kita berasa nyanyo kepada orang-orang kafir semua atas muka dunia. Dia sikit lagi kena duduk dalam api ni aku. Allah. Dan yakinlah mereka bahawa tidak ada sebarang jalan bagi mereka untuk melepaskan diri dari azab seksa. Tak ada dah jalan lain. Nak ambil harta benda, nak ambil anak. Itulah yang Allah Ta'ala royak dalam ayat-ayat lain. Lau yaftadi min azab yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Tu hai apa kaya? Kalla. Lepas dah tu. Seseorang tu bercita-cita. Kalau sekiranya dia boleh ambil harta benda dia semua. Sebab dia nak tebuh diri dia. Nak ambil harta benda semua, anak semua, bini semua, tanah semua, gotu ke ni, siapakah waman fil ard jami'an. Dan semua manusia, kalau boleh, dia nak ambil tebuh diri dia. Maknanya nak win, puak-puak ni masuk ni aku. Thumma yunji. Lepas pada tu, dia naknya, Allah Ta'ala wi dia selamat sore. Ni nak ayat katanya, tamacat manusia ni, dia nak wui orang dulu, orang. Tapi diri dia sendiri, aku hilang kau dah. Ataupun dia nak wui orang, kena seksa, tapi dia sendiri selamat. Tu hai apa raya? No. Kalah tu jalan dah tu. Ataupun terjemuh, bahasa orang putih. Saya tak pandai bahasa orang putih. Iaitunya never. No, never. Pen-pen mirai. Yang mung nak buat lagu tu, hei manusia, mung nak wui orang masuk ni aku belaka, tapi mung sore nak wui selamat. Ia tak serupa dengan perkataan Umar. Perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tawadduk rendah diri dia. Ia kecek depan orang ramai. Kata-kata dia ni panjang. Tapi ada satu ton ya rakyat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala nak wui semua manusia masuk syurga belaka. Ada seorang manusia kena masuk dengan aku. Nascaya orang yang masuk dengan aku tu, aku. Masya Allah. Kalau kita dengar, kalau kita gambar umat duduk depan kita, dia kecek macam tu. Bagaimana kita berasa? Semua orang boleh masuk syurga belaka, tapi seorang yang kena masuk ni aku. Orang yang kena masuk ni aku, aku. Sebab apa tu? Sebab dia berasa katanya, dia banyak salah, banyak taksir, bokrong. Dalam patibat nanti, dalam amal, ibadat, dalam gotu, dalam goni. Padahal Nabi jamin dah. Umar fil jannah.
Nah, hadis panjang Nabi sebut nama orang belaka, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah bin fil jannah. Ha tu. Sebut so 10 orang yang Nabi sudah pun jamin di masa hidup mereka lagi jamin dah boleh masuk syurga. Tapi masya-Allah Umar dia tawaduk. Dia mengaku katanya kalulah macam tu sungguh dialah orang yang sepatut kena masuk ni aku. Belalah orang lain boleh masuk syurga duk seni belaka. Ha ni tak serupa dengan hak orang-orang musyrikin tu herayat. Puak-puak dia nak wui orang lain masuk ni aku. Tapi dia nak masuk syurga. Insya-Allah. Neh, baca sat ni sampai ayat 50. Tak ada dekat masa habis dah. Tu pun masa lebih. Bukan lebih dah, maknanya lewat banyak dah. Insya-Allah neh, kita sambung semula ayat selepas daripada ni 49-50. Lepas tu dia akhir sekali duduk di ayat yang ke-54. Insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.